di JIS kan Pak Abonus pernah ngomong bahwa laga pembuka di JIS bagaimana Pak? Ya mudah-mudahan insya Allah kita tetap main di JIS di pembuka nanti. Kita sangat yakin sekali di musim ini dengan kita punya stadion yang tetap, ya mudah-mudahan kita ke depan bisa menjaga prestasi kita lah gitu. Seterusnya di JIS Pak ya selama home musim ini. Ya. Musim ini ya, saya musim depan saya nggak tahu. Termasuk lawan Persib gitu, Persibaya gitu. Ya, kan nanti lihat kebutuhan gitu kan. Kan gini, JIS itu kan dengan segala infrastruktur yang ada, kita harus mengukur mitigasi jangan sampai nanti terjadi apa-apa. Jadi kita mulailah dari kapasitas sedang dulu, nanti kalau sesuai SOP bisa lebih cepat. Nah, itu bisa ditambahin, Karena ini kan kalau waktu pas Piala Dunia U17 kan itu emang nggak boleh lebih dari 20.000 kan, gitu ya. Nah, ini kan nggak mungkin saya, nggak ada untungnya loh untuk Persija kan, gitu. Sedangkan kita harus aktivasi besar-besaran di mana kita itu untuk menjaga sustainability dari klub kita sendiri, gitu ya. Berarti artinya jual tiket berapa ribu di JIS full? Belum tahu, masih dimitigasi oleh Panpel. Gitu, karena saya nggak mau nanti dalam kapasitas penuh karena dengan situasi JIS hari ini. Berarti gitu. Dari LIB atau PSSI sendiri belum ACC ya Pak untuk sudah dong. Kan udah kalau kalian bisa lihat surat rekomendasi dari kepolisian, saya rasa udah tersebutkan stadion JIS itu. Gitu. Pak, untuk tiket kira-kira lebih mahal JIS atau lebih mahal GBK Pak? Tiket. Tiket supporter. Oh, emang nonton? Pembaca juga pengen tahu harga tiket. Oh iya. Nanti akan dikalkulasi, mungkin nanti akan diumumkan pada waktu yang tepat gitu, yang pasti sebelum liga mulai. Pak, kalau menurut pandangan Bapak dengan baru 6 pemain asing cukup nggak sih Pak Persija mengarungi beberapa klub? Ah, udah 8 kalau Bapak sendiri, kalau kan saya bukan pelatih, enggak, pandangan Bapak aja. Iya. Saya balik lagi, saya dari dulu semenjak saya jadi presiden klub itu nggak pernah intervensi keinginan pelatih ya, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan finansial yang ada di klub kita gitu ya. Jadi nanti karena kami masih punya slot, ya tergantung pelatih nanti gitu. Yang apakah dia mau masih mendatangkan pemain lokal maupun asing, saya nggak tahu. Berarti dia dari manajemen mendukung penuh. Kalau misalnya pelatih minta sejauh itu masih masuk anggaran kita, is okay. Anggaran itu 50 miliar ya yang LIB. Ya kan udah lebih itu. Kan manajemen apa bukan? Kan dia yang lebih tahu kan. Pak, terakhir saya mungkin kalau dari ketua presiden itu Pak. Pak, Persija sendiri melihat perhelatan Piala Presiden ini gimana sih Pak? Dengan kayak gitu Pak. Lagi kan Persija juga sampai perebutan tempat ketiga namanya gitu. Iya kan, balik lagi kita kan perlu Piala Pramusim ini gitu kan. Di waktu yang yang sangat singkat ini diputuskan untuk ada Piala Pramusim, tentunya semua klub yang diundang pasti senang ya gitu ya. Tapi balik lagi kapasitas kekuatan kita, skill, karena kan belum nyatu nih ya kan, baru seminggu dua minggu latihan, terus ada yang baru datang segala macam, terus kita tiba-tiba ya mungkin belum maksimal ya. Kita berharap waktu pas liga mulai pelatih udah tahu harus meramu yang bagus untuk mengarungi liga yang akan datang. Udah, terakhir ya. Pak, kan satu lagi. Belum, jangan, ya. Yang lain. Target Persija Pak musim ini apa Pak Gajar? Hah? Target Persija musim ini? Ya tentunya pasti sebaik mungkin gitu. Tentunya sebaik mungkin lah kita pengen berada di atas. Gitu. Sorry, gimana? Ya, untuk mengarungi Liga 1 musim baru, Persija akhirnya mendapat sponsor baru dari Citras. Mungkin tanggapan awalnya gimana? Pendapatnya? Oke. Ya tentunya kami sebenarnya dengan pihak Bank Jatar sudah berkolaborasi lama secara korporasi, tapi kami mau coba wujudkan untuk ke depan kita Bank Jatar akan tampil dalam masyarakat sepak bola Indonesia, mendukung sepak bola Indonesia. Semoga nanti kolaborasi ini bisa berkelanjutan lah, kurang lebih seperti itu. Pak, Jatras itu kan dari Jepang gitu ya? Ya, kami dari yang memilih Persija gitu Pak. Sebenarnya Persija ini sesuai dengan visi dan misi kami di Indonesia. Salah satu misi kami adalah ikut membahagiakan masyarakat Indonesia. Sehingga kegiatan olahraga selalu kita support di Indonesia. Dan ini adalah suatu momentum co-branding yang cukup baik buat kami untuk berkolaborasi dengan salah satu tim kebanggaan warga Jakarta. Jadi berarti ada harapan bagi Jatras ini berapa mungkin bisa berkolaborasi ya musim depan? Ya, kami berharap Persija juga akan menjadi salah satu pemenang lah dalam liga ini. Amin. Ya. Amin.
Bapak Jaya ini Jetros ini sponsor keberapa yang udah masuk? Boleh ke depan sih, Pak Mon? 2, 3, ke 5 kayaknya. Berarti 5? Iya, ke 5. Sponsor 4 sponsor kan? Sponsor lama, 4 sebelum itu? Iya. Sponsor yang musim lalu masih ada beberapa yang masih gabung sama kita. Mungkin tinggal nunggu perjanjiannya aja lah kita. Semoga sebelum Liga 1 mulai kita semua udah finalisasi penempatan sponsor di jersey kita. Dan Jitras itu bukan sponsor terakhir. Mudah-mudahan bukan. Hah? Kalau ngelihat dari bajunya kan slot kita kan enggak lebih dari 7. Gitu. Jadi mungkin masih ada 2 atau 3 lagi. Jitras sedikit Pak, tambahan Pak. Dengan menjadi sponsor dari Persija ini, apakah hanya sponsor atau ada inovasi baru dari Jitras sendiri? Apa misalkan? Ya, yang jelas kita menciptakan satu produk khusus untuk Persija ini Pak. Khususnya akan dipergunakan oleh pendukung Persija setianya, Jackmania. Di mana di dalam produk-produk itu nanti akan banyak memberikan manfaat kepada pendukung Persija. Untuk detailnya nanti sewaktu kita launching, gitu. Sudah pasti tentunya akan hal ini membantu mensupport pendukung Persija untuk juga membantu Persija memenangkan musim ini. Oh ya, menarik lah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.